Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Rizky World Cafe. Kali ini kita lagi ada agenda acara untuk memenuhi kenangan dari Desa Sembong yang mengadakan festival adat atau kenduristal ini bersama para pemangku adat di Depati Rindu Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung. Ini kita mau siap-siap mau berangkat lagi. Sekarang lagi kita mau OTW ke lokasi acaranya. Keadaan ya. Oke, kita mau jalan dulu ya. Sampai ketemu di lokasi.
Depati Rencong Tengah beserta rekan-rekan dan para undangan yang datang dari Pulau Sangkan. Yang terhormat Ibu Kepala Desa beserta staf yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang terhormat Ketua PPD beserta anggota yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Desa Selampau beserta anggota. Yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, orang tua cerdik pandai, pegawai sarak yang kami hormati. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Acara Kunduri Adat Desa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ibu kepala desa Selamat yang hadir di kesempatan ini. Yang terhormat Bapak BPD yang telah berkesempatan pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati ibu kepala desa Temanggung ini, jangan kita anggap remeh. Sekali lagi kepada anak jalan anak Petino itu hormatilah, jangan kita itu menganggap remeh Temanggung. Temanggung itu sudah susah payah mengeluarkan tenaga atau perlu mengeluarkan materi demi kesejahteraan anak jalan. Jadi itulah kita ini itu sangat berat rasanya untuk menjadi pemangku. Ya, orangnya jadi pemangku ini itu tidak sembarangan. Masalahnya itu dia itu sudah menurut bukannya masing-masing. Artinya apa itu? Jangan berubah menjadi tumbuh, jadi penjahit yang dipakai. Artinya sesuai dengan alam yang patut. Kalau nggak sesuai dengan alur dan waktu, kita mau juga jadi pemangku di bulan akibatnya. Karena sumpah rasio ini makanya ini secara berhasil-hasil, bukan sekaligus. Nah ini, itulah sebagai kata sambutan dari debat yang setelah ujung dari Harta Karun. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita semua. Bila itu pengguna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perhatikan kondisi dalam jadwal perawatan anak desa Selamau oleh Bupati Perwakilan dari Persilangan. Kemudian tentunya ada desa Pamong ini. Baik, selanjutnya Pak Presiden Salam tidak lupa kepada kita juga bisa kita nanti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya berdiri di sini sebenarnya sedikitnya dia berdiri di sini yaitu Bupati Sata. Karena beliau tidak hadir karena beliau dalam keadaan sakit sekarang saat ini. Untuk itu kami mengajak kita semua sama-sama berdoakan semoga Deputi Saka mendapat kesembuhannya. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya kami dari Deputi Rektorat Ujung Kajian Kauyun juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada anak kejadian anak Ketino Desa Semarang karena kami agak terlambat kata tadi karena ada suatu hal yang tidak dapat kami tinggalkan. Baik, di sini saya akan membacakan sumpah daripada temuan atau pernyataan daripada Datuk Karawai dengan Ketbong. Mohon perhatian. Si alam, si negeri, anak datang dan anak berdua. Di atas tanah dan sehingga, dan selama kutub dua, pagi tarik serbuk tepat, baik yang kayu yang datang di bumi, yang ibu negeri, yang tubuh dan rumah. Jokli gelap bumi, patah buh di ujung kayu, patah tubuh hilang terjadi, hilang satu ganti satu. Inyo saya tidak berlangsung, tidak berlaku tidur. Inyo bergerak dan tuh panas. Apa inyo tegak? Selanjutnya, inyo berlangsung, maaf. Tidak berlangsung, tidak.
langsung diisi atau selalu terdetang kami silakan langsung berubah dengan cepat kita dulu. Ya, untuk penyisir keris kami silakan orang yang tua yang diri dari pedagang pisangka. Sebenarnya, demo itu mantap.